kuliner, pantang pulang sebelum kenyang. Eca sekarang udah ada di tempat selanjutnya yang katanya viral juga. Penasaran kan? Mumpung ada masnya, kita tanya-tanya yuk. Halo mas, permisi. Mas, saya tuh datang ke sini soalnya saya dengar mas katanya dari sosial media ini tempatnya baksonya lagi viral. Makanya saya kepo nih mas, penasaran. Nah, mas boleh jelasin nggak nih di sini ada menu apa aja sih mas? Baik, kita di sini ada menu paling best seller yaitu bakso lava jumbo, terus bakso rusuk super, bakso buaya dan ada bakso pizza. Kalau gitu, sahabat kuliner, kita bakal cobain semua rekomendasinya di sini yang paling best seller. Tapi nanti kalau aku lihat-lihat ke dapur sambil bantu-bantu dikit boleh ya mas ya? Boleh kak. Oke deh. Ayo sahabat kuliner. Warung bakso pasti banyak di mana-mana. Tapi warung bakso rusuk ini berani tampil beda. Namanya juga unik-unik. Yang paling viral ini nih, bakso lava. Begitu dibelah baksonya, wow, cabenya langsung meleleh keluar. Menu andalan lainnya yang gak kalah terkenal, ada bakso rusuk, bakso pizza, dan bakso buaya. Yuhu! Sahabat kuliner, sekarang kita mau cobain bakso tapi pizza. Penasaran kan? Penasaran dong. Ini baksonya, dia bentuknya bulat jadi di pan kayak kalau kita mau makan pizza. Terus di atasnya pakai lelehan keju mozzarella. Kita langsung cobain aja ya, aku udah gak sabar banget sobat kuliner. Wow. Nah, ini kita bakal langsung tusuk si bakso pizzanya. Wow, ini benar-benar melted banget si keju mozzarellanya. Harus agak dipotong nih, sobat kuliner. Tuh, lihat sobat. Wow, sampai tumpah-tumpah kejunya. Penasaran gak sih, kayak apa ya rasa bakso pizza? Langsung kita cobain. Kita makan ya. Oke, jadi rasa baksonya itu dia ada rasa-rasa manisnya, terus ada rasa gurih sama asin-asin dari si keju mozzarellanya. Aku baru pertama sih cobain bakso pizza. Dan ini dia juga ada topping-topping, jadi ada sosisnya juga sama ada paprika-paprikanya. Wow, kita makan lagi. Pokoknya semua rasanya itu benar-benar kecampur di mulut aku. Terus si daging baksonya ini juga bukan tipe yang keras gitu ya sobat. Jadi enak banget, kita nggak perlu capek-capek ngunyah. Dia lembut juga, dagingnya tebel tapi nggak alat. Enak banget pokoknya. Nah ini juga ada minuman Misty Blue. Wow, kita cobain yuk sobat. Jadi soda campur sirup, manis-manis seger, enak banget sih ini, mantap. Aduh sobat kuliner, satu porsi bakso pizzanya udah habis, tapi kita masih mau icip-icip lagi, penasaran? Ikutin terus ya. Yuhu! Sudah ada apa lagi? Ini asapnya sangat membara ke muka aku ya sobat kuliner. Ini bakso lava. Terus disediain ada kuahnya, kita mau langsung siram aja sobat kuliner. Wow. Aduh. Oke sobat, kita akan belah ini si bakso lavanya. Nah, ini. Aduh, wow. Isinya adalah
cabai-cabaian surat kuliner. Wah. Nah, terus ini di dalamnya juga ada baksonya lagi, sobat. Nih, lihat ya. Tuh, dia terselimuti oleh si lava cabenya. Panas ya, terlihat dari asapnya, jadi kita harus tiup-tiup dulu nih. Enak. Aku sebagai pecinta pedas, enak banget loh ini si lava dalamnya. Coba nih kita cocok pakai si kuahnya ya. Kita makan, sobat. Jadi kuahnya ini dia lebih dominan ke manis. Jadi dalamnya pedes, luarnya manis. Oh mungkin biar yang makan, kalau ini pedes lagi, agak stres yang makan ya sobat ya. Agak jadi kepedesan, jadinya dibumbuin sama kuahnya yang lebih manis. Wow, ini menarik banget loh. Kalian pecinta bakso dan pecinta daging dan pecinta pedes, wajib cobain ini. Layak viral. Kita cobain. Potong si bakso luarnya yang super duper besar ini ya sobat. Tuh. Sama kayak bakso yang kecil, padat tapi lembut. Terus baksonya sendiri tuh rasanya udah gurih dicampur sama si cabai-cabai lavanya, mantap pokoknya. Sobat kuliner, bakso lavanya udah habis, enak, pedes, layak viral pokoknya. Aku kepedesan nih sobat. Sobat, lihat ada apa lagi ini? Kenapa semua porsinya di sini besar-besar banget ya? Ini bakso buaya. Siapa yang belum pernah makan? Gak cuma roti buaya, bakso buaya juga ada, sobat ya. Nah, kita mau dibedah nih si buayanya. Isinya ada apa kira-kira ya? Kita coba potong nih. Wow, ini daging baksonya tebel banget sih, sobat. Oke, kita buka dalamnya. Oh wow, dalamnya itu ada si mozzarella, keju mozzarella. Nah, tuh. Wow, 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 wow. Kita coba. Keju mozzarellanya. Di sini teksturnya lebih padat dibandingkan yang di atas pizza tadi ya. Lebih padat, terus lebih creamy juga. Kita makan sekarang sama baksonya. Kita kasih si keju mozzarellanya. Bakso buaya ini dia kayak ada garing-garingnya gitu, ada manisnya juga, asinnya, gurihnya, terus creamy dari keju mozzarellanya, enak banget sobat kuliner. Recommended, layak viral. Sobat kuliner, bakso buaya ini benar-benar enak dan layak viral. Jangan lupa saksikan terus Kuliner Viral hanya di Net TV. Kuliner Viral cuma di sini. Kuliner
layak viral. Halo, Mas sama Mbak. Aduh, maaf ganggu nih lagi pada makan. Aku boleh ngobrol-ngobrol. Boleh. Paling suka dari menu-menu di tempat ini bakso apa nih? Bakso lapanya sih, Kak. Bakso lapa. Wah. Best seller ya. Pantes tadi aku direkomendasiin sama Mas yang di depan juga ini. Saksikan kuliner viral hanya di Net TV. Oke. Terima kasih, aku pamit. Selamat makan ya, Mas sama Mbak. Mas, waduh, saya tadi udah cobain semua bakso yang Mas rekomendasiin, bener-bener enak, Mas. Layak viral pokoknya, Mas. Enak banget. Terima kasih ya. Sama-sama. Nah, Mas, karena ini tempatnya layak viral, saya mau tempelin stiker kuliner viral nih, Mas. Jadi biar semua sobat-sobat kuliner yang belum pernah datang bisa cobain. Boleh ya, Mas? Boleh banget, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Kita tempelin yuk. Nah, sobat, stiker sudah tertempel. Artinya kuliner ini layak viral. Saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral, cuma di sini kuliner layak viral. Pamit ya, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Selamat datang kembali.